Penghargaan apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Basis Habibullah, siswa kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Sragen. Pada hari Senin kemarin, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2021, saya menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia dengan tajuk rekor pelajar SMA dengan penghargaan dan juara terbanyak multidisiplin ilmu. Kemudian pencapaian rekor tersebut atas pengajuan dari saya pribadi, yaitu 74 piagam penghargaan juara serta 46 piagam penghargaan kepesertaan, sehingga total piagam yang saya ajukan adalah 120 piagam. Kemudian piagam tersebut saya dapatkan ketika masa pandemi seperti ini kurang lebih selama 1 tahun. Setelah mendapatkan piagam-piagam tersebut, kemudian saya berinisiatif berkat dukungan dan motivasi dari orang-orang yang terdekat, termasuk keluarga, teman-teman, juga Bapak Ibu Guru, untuk mengajukan rekor kepada Museum Rekor Dunia Indonesia. Dan setelah 1 bulan pengajuan, mendapatkan konfirmasi dari pihak Museum Rekor Dunia Indonesia bahwa rekor yang saya ajukan dapat diterima dan telah diverifikasi. Dari di bidang apa itu? Semua hampir semua hafal dia ikuti, dan itu meraih keberhasilan, kesuksesan sehingga mencapai 1 tahun pandemi ini ya Mas, 120 penghargaan. Terus untuk di akademik Mas Habib juga luar biasa, dia peringkat berapa ini Mas sekarang? Satu paralel, luar biasa. Karena memang apa ya, anak-anak jenius. Harapan saya tentu saja yang karena keberhasilan Mas Habib ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk seluruh khususnya anak-anak SMA Negeri 1 Sragen dan umumnya seluruh anak-anak di Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.